Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang di zaman sekarang memilih pasangan melihat dari tampilan fisik dan harta semata. Padahal dalam Islam tidak diperbolehkan seperti itu. Kita harus menerima apa adanya tanpa melihat dari buruk rupa maupun harta, sebab di mata Allah semua itu sama. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, akan tetapi Allah hanyalah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Seperti kisah sahabat Nabi yang buruk rupa yang dijodohkan dengan wanita cantik. Berikut adalah kisahnya. Dahulu ada seorang sahabat Nabi bernama Julaibib radhiyallahu an. Dia lahir di dunia tanpa mengetahui siapa kedua orang tuanya dan dia tidak mengetahui nasabnya. Bagi masyarakat di zaman itu, orang yang tidak memiliki nasab jelas-jelas merupakan suatu aib. Julaibib memiliki tampilan fisik bisa dibilang buruk rupa, sehingga karena buruk rupanya jarang ada orang yang mau mendekatinya. Julaibib adalah orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan Rasulnya. Dia juga adalah salah satu prajurit perangnya Nabi Muhammad. Walaupun banyak orang yang mengucilkan dia, tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika selesai menjalankan salat, Nabi sempat memanggilnya. "Wahai Julaibib, tidakkah engkau ingin menikah?" tanya Rasul dengan lemah lembut sambil tersenyum kepadanya. "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" jawab Julaibib sambil tersenyum. Lalu Rasulullah menjawabnya dengan senyuman. Julaibib menyadari dirinya tidak mempunyai apa-apa dan menurut dia tidak ada seorang pun yang mau menikahkan anaknya untuk dia. Keesokan harinya Nabi Muhammad bertemu lagi dengan Julaibib. Lalu Rasulullah kembali bertanya kepada Julaibib, "Wahai Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dengan jawaban yang sama Julaibib menjawab pertanyaan Rasulullah. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad menarik tangan Julaibib dan mengajaknya ke suatu rumah pemimpin Ansar yang dikenal mempunyai anak yang sangat cantik. Setibanya di rumah pemimpin Ansar itu, Nabi Muhammad bertemu dengan ayah dari wanita yang cantik itu dan Rasulullah mengatakan, "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Melihat perkataan Rasulullah yang ingin menikahi anaknya, sang pemimpin Ansar itu pun senang. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Jawaban pemimpin Ansar dengan wajah yang senang, mengira bahwa sang Nabilah calon menantunya. "Ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami. Tetapi bukan untukku, melainkan untuk Julaibib," ujar Rasulullah. Sang pemimpin Ansar itu pun kaget mengetahui bahwa anaknya akan dinikahi oleh laki-laki buruk rupa yang tidak diketahui nasabnya dan langsung mengatakan bahwa dia harus mempertimbangkan dengan istrinya. "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri saya tentang hal ini," kata pemimpin Ansar. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah jelek, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat dan tidak berharta. Demi Allah, tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Mendengar perdebatan itu, sang perempuan yang cantik anak dari pemimpin Ansar itu pun keluar dan mengatakan, "Siapa yang meminta?" Lalu sang ayah dan sang ibunya pun menjelaskan, "Perempuan yang cantik ini memang dikenal salehah yang sangat mengerti dengan agama. Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi Allah, kirim aku padanya. Dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku." Perempuan saleh itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab
ayat 36. Mendengar jawaban dari perempuan cantik dan salehah itu, Nabi Muhammad pun tertunduk lalu mendoakan sang perempuan itu, "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah." Maka benarlah doa Nabi Muhammad. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski dunia sang istri salehah dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampau lama merindukan Julaibib di surga. Julaibib, sahabat Nabi yang buruk muka, lebih pantas menghuni di surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhir pertempuran, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. "Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka." "Apakah kalian kehilangan seseorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi Muhammad SAW bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar, "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengkafani Julaibib. Beliau mensalatkannya dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya," kata Rasulullah. Demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah SAW dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah SWT. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja. Namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Subhanallah. Tepatlah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Semoga dengan kisah ini menjadi manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.